Acek. Saya di sini akan memberikan sebuah tutorial atau cara menyelesaikan misi-misi di sini. Contohnya yang misi tersulit ya. Misalnya misi singkirkan pemain berjarak 300 meter sekali. Nah, ini kadang-kadang yang belum tahu caranya, dia harus pakai sniper ya dan K8 biar bisa matiin 300 meter. Tapi yang harus kalian tahu, di sini saya akan kasih tahu caranya ya. Caranya untuk singkirkan pemain berjarak 300 meter sekali dengan mudah. Oke, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita let's go menuju misinya. Oke. Oh, bentar. Oke, di sini pertama-tama dulu kita ganti dulu Asia-nya, bukan ke Asia ya, ke Eropa aja lah. Eropa. Kita ininya kita hapus checklistnya biar satu versus sekuat ya, biar kayak kegel gitu ya. Nah, kita oke kan, kita mulai. Oke. Ini sedikit patah-patah ya, karena kita main di server luar pasti patah-patah pasti. Nah, maafkan saja lah ya. Nah, kita satu proses sekuat itu biar apa, biar apa ya, biar kayak yang jagoan lah ya. Oke, pertama-tama kita turun dulu di mana ya, di sini adalah di Gatka ya. Kita turun di Gatka atau di mana ya, biar enak di sini kayak di prison lah ya. Kita turun di prison. Nah, pertama kalian harus persiapkan dulu kendaraan. Buat apa kendaraannya nanti saya akan jelaskan. Kedua, kalian loot. Nah, ketika kalian loot, kalian persiapkan senjata untuk matiin bot. Oke, kita tunggu saja ya. Kita menuju prison. Kita menuju prison. Oke ya. Saya salah turun bosku. Oke, semoga berani saja lah ya. Kita cari senjata dulu. Kayaknya nggak ada kendaraan di sini. Kalau nggak ada kendaraan ya pasti auto pilot. Kita cari dulu. Eh, ini udah punya car. What the fuck? Gitu ya. Tunggu aja. Video loadnya. Ini kita loot dulu. Kita loot dulu. Ini yang penting kawan. Mati bot. Mati. Ayo cepat. Ayo kita lari. Nah, fungsi dari mana ini? 300 meter. Kita lari ke sini. Oke kawan, cepat. Nah, fungsi melihatkan kendaraan ini yaitu untuk kabur. Nah, kenapa harus kabur? Nanti biar mati sendiri. Nah, itu juga kalau mati ini emang sama kita. Tapi kita harus cepat-cepat loh ke sini. Kita harus kita dia mati kan nih. Kalau hidup, ini kan botol. Tahu ya,
kita tunggu aja. Aduh, kalau gini enak dilihat. Ini kita tunggu. Udah mati tuh. Waduh, mati kawan. Oke, ini sudah berjarak 300 meter. Nah, inilah apa ya? Kita berhasil menyelesaikan misi kawan. Oke, kita lihat dulu, kita bunuh diri dulu ya kontennya. Oke, kita bunuh diri kawan. Kita nyebur aja ke sungai. Kita bunuh diri aja, bosku. Mati deh. Biar syahid ya, mati syahid. Wih. Detik-detik dia sekarat. Wah, pakai kacamata. Waduh. Oke. Apakah dia mati? Dan selamat syahid kawan. Oke, kita lihat saja. Kita lihat saja. Misi baru dituntaskan. Apa dia? Oke, kawan. Apakah berhasil misinya? Dan syarat singkirkan pemain berjalan 300 meter sekali berhasil. Nah, jadi nggak perlu pakai sniper, nggak perlu pakai scope ke-8 ya. Ini cuma kita tembakin botnya, kita kabur lewat kendaraan, kita pergi ke 1000 meter. Nah, disitu kita akan berhasil menyelesaikan misi. Oke, misi saya yang ke-5 ini ya seperti ini ya, baru seberapa lah ya. Oke, jangan lupa like and subscribe ya kawan, karena subscribe itu gratis. Oke, selamat berjumpa kembali.